teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke. Selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal tentang persamaan eksponensial. Oke, ini dia soalnya. Tentukan nilai X yang memenuhi dari persamaan eksponensial 2 pangkat 2X min 5 sama dengan 8. Oke, kita lihat ruas kanan 8 ditulis menjadi, kita lihat bilangan pokok di ruas kiri adalah 2. Maka 8 di ruas kanan ditulis menjadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 2X min 5 sama dengan 2 pangkat 3. Penyelesaiannya adalah, kita lihat bilangan pokok di ruas kiri dan ruas kanan adalah 2. Maka penyelesaiannya adalah 2X min 5 sama dengan 3. 2X sama dengan 3 plus 5. 2X sama dengan 8. X sama dengan 4. Ini dia jawabannya. Bentuk umum persamaan eksponensial yang digunakan dalam menyelesaikan soal ini adalah A pangkat Fx sama dengan A pangkat C. Penyelesaiannya adalah Fx sama dengan C. Oke, sekian pembahasan soal tentang persamaan eksponensial untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Kalau ada pertanyaan, follow akun media sosial Matematika TV berikut. Sukses selalu ya!